Tribuner, selanjutnya kita akan menuju ke Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Di sana ada Menara Suar Tanjung Kalian Muntok yang banyak dikunjungi wisatawan, Tribuners. Menara yang dibangun pada masa kolonial Belanda ini masih tampak megah. Saat naik menara setinggi 56 meter ini, Anda akan melihat kapal-kapal yang ada di tengah laut. Selain itu, Anda juga bisa melihat permukaan pelabuhan, Tribuners. Untuk mengetahui sejarah menara ini, kita sudah terhubung dengan Yuranda dari Bangka Pos. Silakan, Yuranda. Iya, Asika, bisa saya sampaikan pada hari kemarin rombongan para wisatawan lokal berkunjung ke Menara Mercusuar di Muntok, Kabupaten Bangka Barat sendiri. Mereka di sana menaiki menara yang berketinggian sekitar 56 meter dengan 199 anak tangga dengan total rinciannya 162 anak tangga terbuat dari batu, 28 anak tangga yang terbuat dari kayu, dan 9 anak tangga terbuat dari besi. Bangunan ini memiliki mercusuar untuk memantau lalu lintas kapal di perairan tersebut. Memiliki radius 25 sampai berputar sekitar 10 detik sekali dalam satu periode, dalam satu 0,2 detik saat di atas sehingga para nelayan bisa melihatnya. Mercusuar ini dibuat di zaman penjajahan Belanda saat guna memantau pelayaran di sekitar tempat Selat Malaka dan Selat Bangka. Mercusuar ini dibuat oleh kolonial Belanda, merupakan perusahaan tambang milik Belanda yang menggantikan ke dulu. Mercusuar ini dibentuk hanya setengah dari mercusuar sekarang. Namun setelah penjajahan Belanda itu dibuatlah dengan arsitek Itali yang membuatnya sampai saat ini. Di atas sana kita bisa melihat permukaan pelabuhan dengan kapal-kapal yang untuk berangkat dari pelabuhan Tanjung Kalian ini bisa menuju ke Tanjung Api-Api Palembang. Di sana juga kita bisa melihat berbagai keindahan dari atas ketinggian 56 meter di atas tanah. Tak jauh dari situ terdapat pula bangkai kapal yang merupakan kapal yang Panderpar, yang merupakan kapal dagang yang sengaja ditenggelamkan karena tidak layak lagi untuk beroperasi. Tempat ini sebenarnya menjadi tempat wisata dan tempat edukasi sejarah, karena di sini banyak sekali sejarah-sejarah yang belum kita ketahui maupun yang sudah diketahui untuk masyarakat Bangka Barat sendiri. Kalau ingin berkunjung ke sini dari pusat kota Pangkal Pinang hanya memakan 2 jam hingga bertemulah di ujung Tanjung Kalian ini. Tak jauh dari sini pula ada makanan khas kuliner Bangka Barat sendiri, yaitu otak-otak panggang atau yang disebut sate panggang, yang dipanggang di atas bara api dengan sambal yang itu menggoda. Ya, baik, sekian Arsika yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos dan Tribuners. Tadi rekan Yuranda juga sempat berbincang dengan salah satu warga Kecamatan Belinyu yang bernama Tami. Berikut liputan lengkapnya. Inilah indah, pemandangan yang sangat indah. Adem, sejuk. Setelah tadi naik ke Menara Tanjung Kalian, seperti apa perasaannya? Tegang. Tapi setelah naik, indah. Ya. Lautan, kelihatan pelabuhan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!